Makanan asli versus makanan jelly. Tapi sebelum itu pastikan kalian semua yang nonton video ini sudah tekan tombol like. Karena satu like kalian bisa mendadak menjadi orang kaya. Yang nggak like, nggak bakal ya guys ya. Jadi guys, di sini udah ada 10 nomor yang berisikan makanan jelly dan makanan nyata. Ada beberapa makanan yang pertama kali aku lihat dalam bentuk jelly seperti kentang, Fanta, es krim. Terus rasanya apa ya? Ada hijau-hijau dalamnya. Dan masih banyak lagi guys ya. Coba kalian komentar guys di next video makanan-makanan apa aja yang ada bentuk jelly-nya guys. Komen sebanyak-banyaknya di bawah. Nanti aku bakal kasih love komentar kalian dan kita bakal bikin part keduanya guys. Tapi ternyata guys, ketika kita makan yang ini yang terjadi. Gimana sih? Ternyata cuma gambarnya doang yang panda guys. Iya, profesor. Yupi, yupi. Kita hari ini bakal ada makanan yupi, ada makanan yupi asli. Jadi ada dua makanan, tapi makanannya sama. Aku pun kaget, Cil. Penasaran. Kira-kira makanan apa aja yang ada di jelly atau di yupi? Tapi ada di dunia nyata juga. Kau tahu burger kan? Burger KFC kan? Nah itu tuh yupinya ada burger. Mana itu? Aku penasaran juga dan aku pengen makan. Coba kalian komen ya guys, kira-kira jelly apa aja yang ada bentuknya dan di aslinya juga ada ya guys. Nanti di next video kita bakal lanjut ke part kedua guys. Kemarin si Jabri yang komen, Cil. Bang, cobain makanan jelly burger. Ada semangka, Coca-Cola, kentang, mie. Ada jelly-nya, Cil. Aku pun penasaran. Kaget aku. Udah, yuk. Ayolah, kita langsung. Tapi sebelum itu pastikan kalian semua yang nonton video ini sudah tekan tombol like ya, guys ya. Karena satu like kalian bisa menandak lulus sekolah dan mendapatkan nilai yang paling bagus ya, guys ya. Yang enggak like, hati-hati, guys. Enggak bakal ya, guys ya. Cil. Ya. Jadi peraturannya, nanti round pertama berarti bosen dulu, round 2 berarti persediaan. Ya. Nah, jadi di mana kau bisa dingin ini? Misalnya kau dapat rail, berarti kau dapat makanan yang nyata. Kalau kau dapat yang jelly, berarti kau dapat yang jelly. Semoga dia yang jelly ya. Gimana dia berhenti di sana? Nah, misalnya di sini guys, setengah-setengah kayak gini. Jadi kita bakal lihat yang di mana yang lebih banyak dia berhentinya guys. Nah, kalau kayak gini kan berhentinya di jelly, jadi dia dapat jelly. Nah, tapi kalau di sini kau mau lambat kayak gini, kau dapatnya di sini, Cil. Kau denda 10 juta. Oke, tapi itu untuk apa? Ya itu kau pilih. Soalnya makanannya kan itu jadi satu makanan. Oh, bebas gitu yang mana aja. Satu. Denda. Yeay, jelly. Real. Jelly ini tengah-tengah, tengah jelly. Wah, jelly guys. Nomor berapa, Jel? 10. 10 guys. Jeng, 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 jeng. Yupi mie noodle. Oh my god. Ayam. Kira-kira makanan nyatanya apa ya, guys ya? Buka, buka. Emang ada mie jelly? Kali Jel, aku juga pengen. Yang mana rasanya itu? Woi, Jel, please, come on. Telurnya, itu telur real. Coba aku pengen juga. Aduh, di jelly, kayak mana rasanya bisa dong, Jel? Masa enggak? Boleh ya, dikit ya. Aku juga pengen nih, guys. Buset, ini bener-bener mie, guys. Aku pengen coba telurnya, Jel. Gak boleh. Enak sekali tuh. Apa rasanya? Enak. Serius kau? Mie nya enak banget. Rasa itu ada mie nya kecut dan manis. Kecut sih iya. Ya, tapi enak kan? Enak. Aduh, aku juga pengen. Bentukannya juga bener-bener kayak mie sekali guys. Dihabiskan sama bocil sudah. Aku pengen, Jil. Aduh, yaudahlah. Aku coba makanan nyatanya kayak mana ya guys ya. Mie noodle itu adalah mie instan. Kita lihat. Dah! Wuh! Ini dia guys. Enggak dong. Gak apa-apa aku. Biru guys. Memang, ini mah mie instan kesukaan aku, Cil. Ini lagi, Bucil. Coba kalian komen ya, guys. Siapa dari kalian yang suka mie? Ayolah, setengah-setengah. Nih, nih. Dikit aja. Hop. Sini. Nah. Woi, setengah-setengah nih. Kita makan. Enak ya? Enak. Enak, Cil. Mending ini aku daripada jeli tadi. Beda server, Cil. Iya. Kalau mungkin makanan jeli lainnya, apa-apa. Ini mie. Ini mie, guys. Soalnya dari mulut aku sekau aja. Masih bocil kayak gini, aku udah makan mie. Masa? Bocil belum. Tapi jangan setiap hari, nanti bodoh, banyak micinnya soalnya. Masa bisa bodoh? Kebanyakan micin, sesalaf otakmu tuh melambat, Cil. Asin soalnya. Habis. Ayolah kita next aja, aku udah gak sabar mau coba makan-makanan yang lainnya. Ayo. Tapi sekarang giliran aku yang gacha. Okay. Tadi kan sudah kamu yang gacha. Let's go guys. Like video ini, seru like kalau bisa menjadi menjadi orang kaya. Aku langsung aja ya. Kita lihat ya, gacha menggacha. Dapat apakah kita pro. Real. Yes, dapat real. Tapi nomor berapa ya guys? Nomor 8 kan, nomor keberuntungan post game guys. Kita lihat guys. Apa? Hoki sekali kocil. Oh my god. Permen jadul. Permen jadul Fanta Oren. Ih, yang bocil makan tadi itu. Udah makan tadi. Eh, paling tak dikit lah ya. Boleh ya? Kan karena Bros Diamond duluan. Aku duluan gacha ya. Ya. Dar. Dapat permen Fanta. Ini kayaknya rasanya jeruk vitamin C. Wah, kayak UC 1000 aja lah. Itu ada micinnya. Bisa bodoh. Kayak mana Fanta isi micin? Ini isinya soda baru ku benar. Masa? Iya, micin tuh buat mie. Ini soda, Cil. Setahun lalu yang bener lah kau. Ya.
Rasa jeruk guys. Jadi ini mengandung soda dan mengandung vitamin C. Ada kayak vitamin C katanya guys ya. Berarti ini agak sehat sedikit sih. Iya. Enak sekali guys ya. Nah, kita simpan dulu. Sekarang giliranku. Ayolah buka. Woi. Bagi dikit lah Cil. Wih, apa ini Cil? Wah, itu permen kesukaanku. Itu Fanta dalamnya. Hah? Iya, betul. Buset, aku juga pengen, Cil. Masih ada enggak? Masih ada enggak, Cil? Ya ampun, ini permen kesukaanku dulu guys, zaman dulu guys. Jadi permen itu agak enggak mau udah kamu pegang, Cil. Aduh, aku pengen guys. Aku cuma dapat yang ini. Harusnya tadi kita dapat yang jelly ya, guys ya. Apa rasanya? Mantap. Betul, jeruk. Cuman di sini rasa gitu. Cuman ada rasa kecut. Tetap isi kecutnya, kayak tadi berarti. Berarti kecut itu kayaknya biar gak terlalu manis. Ini kecutnya gak kayak yang tadi. Ini masih mending tadi. Bagusan yang ini. Waduh, gue jadi pengen. Sekarang giliranku kaca, bro. Oke, buru Cil, aku udah gak sabar dapet yang jeli. Semoga bocin dapet yang real ya, guys. Real Yes. Bukan. Bocil mendapatkan real. Sekarang bocil pilih nomor ini aja dah. Oke, Slave you. Apa sih? Yeay, dapat es krim. Yupi ice cream. Wih, emang ada Yupi es krim? Ada, bocil dapat es krim. Hah? Seriusan lu? Oh my god, guys. Dapat es krim. Guys. Aku mau satu. Enak nih, guys. Enak ini es krim, guys. Bocil dapat es krim. Kira-kira jelinya bentuknya kayak gimana, Cil? Aku juga penasaran nih, guys. Tapi emang ada jelly es krim? Ada. Nggak percaya aku? Gue kok ada, Mo? Nggak tahu. Wah, es krim. Siapa dari kalian yang suka es krim, komen di bawah. Dulu aku nangis-nangis minta dibeliin es krim, guys. Enak? Enak. Namanya juga es krim? Bukan, beda ini. Limited. Hah? Oh, no. Enak sekali sudah. Kita buka yang jelly. Okay. Kira-kira bentukan es krim yang jelly gimana ya? Apakah sama kayak es krim pada umumnya? Sabar dulu lah. Sama kayaknya ya. Oke, coba buat buka guys. Here we go. Apa ini coy? Satu. Apa ini guys? Bentukannya tuh kayak ada. Atas. Oh, ada gula. Ada gula. Terus ininya pakai cup biasa, Cil. Yang kita tuh beli di dagang-dagang gitu, guys. Yang murah ini, guys. Tahu gue yang murah ini, Cil. Terus rasanya apa ya? Ada hijau-hijaunya dalamnya. Ada krimnya. Enak, Cil. Jangan-jangan ini. Nah, gue kasih tahu. Cara makan es krim yang benar, dijilat, diputar, dicupin. Habis, Cil. Enak, Cil. Ini kan yang kasih pegang sama emosi. Giliran first diamond guys. Pokoknya jangan lambat ya guys. Soalnya kalau lambat bisa denda 10 juta kita. Let's go. Keker. Dan let's go. Real. Real aja gak? Ya. Dapat apa? Dapat apa? Real. Set. Bukan mengsong. Ya udah ulang. Bukan mengsong. Ulang ya. Kalau mengsong ulang. Oke. Jelly. Real. Jelly. Real. Aku pilih nomor 2 aja. Yes, aku dapat burger Yupi. Iya, kecil burger asli. Seperti apa bentukannya guys? Bingung aku. Enak ini burger asli. Apakah warna hijau-hijaunya ini adalah Yupi yang rasa sayur? Atau apakah ini yang warna kuning ini adalah keju rasa Yupi? Nanas, strawberry. Nah, iya kan? Wih enak berarti. Iya. Kita buka yang jelly dulu guys. Karena First Diamond dapat jelly. Oh my god, ada dua guys. Satu. Ush, betul loh burger bentukannya guys. Kukira bohongan guys. Oh my god. Bener kan? Ini betul, melon, sudah. Ini nanas, ini strawberry. Iya betul loh. Bentuk ini. Burger Yupi. Nah, kita langsung sekali lahap. Ini biasanya lahap tuh kayak gini caranya ngelahap burger kecil. Kandungannya berisi kalori. Lemak. Betul loh kata kamu. Bener kan? Rasanya ada melonnya. Ada banana, ada strawberry, ada rasa roti. Bener kan? Betul. Sekarang giliranku. Kok tahu bocil lagi sih? Jangan-jangan dia sudah sering beli. Tuh. Enggak minta, kamu aja. Betulan saja gigit. Dagingnya aja. Ayolah.
Enak kok. Sayurnya lah, sayurnya. Ini kan tadi warna hijau, kita makan yang hijau. Gua makan sayurnya juga lah. Coba, kayak mana rasanya? Apakah ada yupi melon, Cil? Coba. Ini cek-cek dulu. Kok cek apa aja, Cil? Langsung aja. Enggak ada belatung sama itu. Enak. Nih, tomat. Lihat aja nih dari warnanya udah kaku begini. Ini soalnya guys, rata-rata kalau orang luar negeri sana dia itu sarapan pagi cuma makan burger. Dan dia bisa tahan sampai siang atau sampai sore gitu, guys. Apa? Itu ayo nice. Ya ya ya. Gimana sih bucinnya, guys? Ayolah. Kalau dagingnya rasa apa? Daging sapi atau ayam? Sapi. Atau babi? Sapi. Sapi. Enak. Nah, coba rotinya. Udah enggak, Dik. Kocinya okay, rasa gosong. Mana gilian bucin? Oke. Okay. Ayo, Cil, come on. Dapat. Ye jelly. Wih, dapat jelly si bucin, guys. Nomor 4 ya. Bisa lah ngambil. Nah, belajar biar cepat tinggi, Cil. Apa? Rupi. Hah? Apa, Cil? Gian Cola. Bucin dapat Coca-Cola, guys. Yang enak itu. Waduh, aku juga mau, Cil, Coca-Cola, Yupi. Kalian nanti isinya berapa? Kalau isinya 2, kasih aku 1 ya. Ya. A few moments later. 1, 2, woi. Dapat 2, aku 1 lah. Kita lihat bentuk anaknya kayak mana, guys. Wish, ini Yupi Coca-Cola. Kayak gimana ya? Wish, baunya Coca-Cola, guys. Baunya Coca-Cola. Real, asli. Real. Baunya kayak Coca-Cola Zero tahu. Ini dia, guys. Ini memang real. Memang tidak mirip. Wih, mirip loh. Depannya aja tapi. Rasanya real, mirip. Real ya. Kecut dikit lah. Kayaknya Yupi enak. Biar enggak terlalu enak. Dia ngebalancein rasanya pakai kecut. Iya, sama kayak. Makanya ternyata kecut. Kita langsung coba yang asli. Der. Udah pasti, guys. Udah. Coca-Cola Zero. Oh, ini paling enak ini dulu. Bucin sering beli nih. Masa? 5.000 gini. Mahal kali, Jel. Dulu aku 2.000 yang kayak gini. Gua sama. Iya, 3.000 gitu. Dulu 5.000. Enak, guys. Sekarang 5.000. Ini aku punya trik. Mau lihat tuh. Ini begini cara triknya, Jel. Gimana? Nih kau tutup. Ya kan? Kocok-kocok buka nanti kocok-kocok. Kita buka dah. Kau lihat. Kau lihat. Yuk, lihat dulu baru. A few moments later. Lihat, lihat. Kacau. Tapi gak beda, Cil. Cok-cok dulu, cok-cok. Agak buka dikit, tutupnya. Nanti gak ada basah, gimana kena kamera? Ternyata tidak meledak sesuai ekspektasi kita, Cil. Kau sampai bisa mengeluarkan hembusan naga setelah makan Coca-Cola Yupi. Kalau kau minum Coca-Cola Yupi, mau mengeluarkan hembusan masih oke. Iya. Ini kau makan, Cil. Kita lihat, guys. Stop! Nice, dapat jelly. Real. Aku nomor 5. Ya, guys. Yes, kita mendapatkan Yupi buah anggur. Wih, kayak mana ya? Ya, anggur aku. kayak mana ini, guys? Kayak mana ya, guys ya? Aku bingung juga nih, guys. Kita akan buka, tapi sebelum itu pastinya kalian semua sudah tekan tombol like ya, guys ya. Satu like kalian bisa mendekat menjadi orang kaya, yang enggak like mencari pocong. Dah. Oh my god. Lagi sebutin satu. Ini buah anggurnya mana, guys? Oh, di baliknya. Oh, ini guys, ada real coy. Ini buah anggur, guys. Rupanya itu Yupi, jelly. Wih. Rasanya real, guys. Ini buah melonnya juga. Iya, iya. Buah nanas. Nah, ini apa nih? Apel. Beneran. Iya. Buka, Jel. Dah. Dapat anggur yang asli dia, guys. Segar sekali si bocil. Please, come on, Jel. Terus Diamond juga pengen lah, Jel. Enak ini? Ya udah aku pegang semua. Belum. Udah aku pegang. Coba ya, guys ya. Yang bawa-bawa lah. Ini kita lihat, guys. Enak. Bocil. Ayolah, langsung aja lah, gacha, cepat. Ini masih banyak sekali, ini lagi 4 nomor lagi, guys. Aku penasaran juga mendapatkan kira-kira makanan-makanan yang sangat enak dan lebih enak daripada gini ya, guys ya. Katanya ada yang masih ada gini, Cil. Kentang kita belum ada. Kentang, aku tahu. Tadi aku lihat ada kentang. Yupi kentang kayak mana rasanya, Cil ya? Langsung gacha aja. Tuh, udah dah. Belum. Sate dong. Wih, dapet jelly. Warna apa? Yupi, jangan dulu.
dulu nih gue cium. Apa ini? Yupi zaman dulu. Yupi beruang? Lah ini yang zaman dulu. Terus makanan aslinya makanan apa kalau beruang? Jajan daging beruang asli? Wah. Oh my god. Makanan aslinya apa? Kira-kira apa ya Gesha? Aku juga gak tahu makanan asli apa Cil. Apa dong? Aduh penasaran aku Cil, makanan asli apa? Oke okay. Dar boys. Ini yang zaman dulu sekali. Kau taruh dulu lah, aku juga pengen nyoba Cil. A few moments later. Wih, bentuknya betul beruang guys. Iya, yang biru enak. Nih bentuknya betulan beruang. Rasanya warna biru enak, Cil. Iya, iya. Ini leci. Nih, beruang putih. Leci. Betul ini leci. Betul loh. Terusnya strawberry. Orang jeruk, paling gak enak tuh rasa jeruk. Kita buka langsung guys. Dar! Wuh! Kukira bakal daging panda. Gimana sih? Terjana cuma gambarnya doang yang panda guys. Dia protes. Aku aja yang kenapa gua protes enak ini? Mau nyoba. Tenang aja satu. Kan gua dapat juga jadi. Ini Lexi suka nih kayaknya. Wush, bentuknya betul beruang guys. Lihat. Enak ya? Betulan, rasanya sih betulan. Betul enak ya? Jangan taruh sini supaya dingin. Jangan, sekarang giliran gua ya. Iya. Oke, cross dive aja bos. Ya guys. Ulang, ulang, ini betul-betul setengah-setengah nih, Cil. Ulang. Pertama kali bisa setengah-setengah kayak gitu, luar biasa. Ril, ya. Ya. Nomor 1. Sudah ini, bos. 3 aja dong. Permen semangka. Oh my god. Oh, yang mata-mata itu. Oh my god. Aku juga, semoga ada dua deh. Itu semangka asli. Iya. Bukan dipegang-pegang. Dagangnya dibuka, dikupas. Abis pegang apa dia? Abis pegang HP, pegang uang. Pegang keringat. Wah! Pegang keke, kan gak telur gini. Bos. Ini kesukaan aku nih. Gila, gila. Ada dulu. Ush. Yang? Semangka nih guys. Sekolah saya beli nih. Apa ini? Isi semangka dalamnya? Apa bentuknya doang? Semangka kayak gini, Jel. Enak ini yang gitu. Apa? Wih. Apa ini bola? Weh, kok lengket, Jel? Cuma lengket itu. Ih. Kok dalamnya ada krimnya? Jadi dibukanya tuh lewat gini. Kebanyakan tutorial, Jel. Yang kut soalnya. Nih. Yang kenyal. Jadi dalam sekali gigit ya? Kali. Dua dong bikin. Kok sekali dua dong? Kok bikin? Enak Cil ya? Lumayan. Lumayan, lumayan. Tapi yupinya enak lu Cil. Pertama kali aku melihat ada Yupi semangko guys. Yupi yang gak isi kecut sama sekali. Ya makanya itu. Yaudah aku coba lagi. Nih. Awas kau denda 10 juta. Hati-hati, hati-hati loh, hati-hati. Sabar. Denda 10 juta dapat jelly. Jelly. Oke. Okay. Ush. Dapat apa kau Jel? Woi, Yupi kentang, dapat kentang asli. Wah, Yupi kentang. Emang ada? Ada. Hah? Nah, guys. Ayo Cel, bukalah. Kucing. Wih, aku minta dikit lah ya. Woi. Jadi pegang-pegang lah, kau pegang-pegang Cil. Wih, betul kentang loh ini guys. Ih, betul loh. Jadi ini tuh kumil banget isi wadahnya gitu. Kita langsung buka yang real guys, let's go. Oh my god. Buang satu-satunya. Ini kentangnya kenapa udah dibuka kayak gini Cil? Ini siapa yang megang Cil? Kadang-kadang. Enak lu Yupi-nya ternyata guys. Ini pertama kali aku lihat ada Yupi. Yupi-nya ini kentang gitu guys. Berarti ada sisa satu nomor lagi, nomor 6. Siapa yang dapat Ril, siapa yang dapat jelly? Semoga aku jelly aja guys. Sekarang jelly tadi enak-enak guys. Ril, nih. Dah. Setengah-setengah. Kok mau curang, Cil? Cil, lihat sini lah, Cil. Mau curang. Yes, dapat jelly. Real harus ya ini. Kira-kira makanan apa kayak ini? Denda. Yes, dapat Yupi buah jeruk. Gimana? Denda. Bosil. Kita langsung buka yang jelly kayak mana? Wih, kok sama? Oh, ini yang tadi, guys. Ya. Yuk, buka yuk. Kita dapat jeruk, guys. Ini isiannya, Cil. Buka ya. Ya. Woi.
Ya enak ini. Rasanya ya jeruk. Ini manggis. Itu jeruk, Cil. Jeruk perutnya. Kalau jeruk di Yupiin udah asem, nama kecut lagi, Cil. Udah enggak bisa ini. Ya udahlah guys, coba kalian komentar guys ya. Kira-kira di next video Yupi apa lagi yang akan kita makan, akan kita bikin challenge, tapi harus ada Yupi yang bentuknya aneh-aneh guys ya, dan realnya ada. Kita bakal challenge lagi. Dan bisa kalian ketawa guys, kalian bisa waksain ketawa. Ya, let's make bye bye.